1 miliar, gajinya 1 juta rupiah, gajinya 1 juta rupiah. Ini buat ini, sisihkan 100 ribu, Gusti. Niat bayar hutang 100 ribu, 1 miliar. Hitung-hitung lunasnya mungkin berapa puluh tahun itu ya. Kalau dihitung begitu salah. Makanya hidup jangan ngitung-ngitung Gusti Allah. Oh coba hitung. Itu boleh dilanjutkan setelah yang berikut ini. Monggo diinjuk. Jazakumullah khairan. Pak Ketua ngasih saya subuhan yang nikmat. Alhamdulillah nikmat pol. Kapan lagi minum begini ditonton orang banyak? Biasanya kalau masuk Starbucks atau tempat ini apa ya, ini City Cafe kan ya gak ada yang nonton, betul ya? Ini di Taiwan, di depan stasiun, minum begini ditonton orang banyak, masing-masing bawa kamera. Kameranya live streaming, ditonton orang banyak. Ya ini kesempatan yang tidak boleh saya sia-siakan. Tahu ini apa? Ini apa? Apa? Salah semua. Ini gelas kertas. Ini gelas. Terbukti cara pandangmu salah. Kamu suka memandang sesuatu sesuai dengan yang kamu mau. Kamu suka memandang sesuatu sesuai yang kamu mau. Rubah cara pandang seperti itu. Jangan pandang sesuatu dengan cara pandang yang kamu mau, tapi pandang sesuatu apa adanya dulu. Ya, ini apa? Apa? Salah. Ini tangan kanan megang gelas. Pelajaran kedua, jangan sempitkan pandanganmu. Kenapa kamu hanya memandang kertas gelas ini? Gelas kertas ini. Kenapa tanganku yang lebih indah tak kamu pandang? Kapokmu kapan? Yang kedua, perluas pan. Jangan sempit pan. Oke, yang ketiga. Isinya apa? Isinya apa? Isinya apa? Kalau enggak tahu jangan sok tahu. Pelajaran ketiga, walaupun engkau melihat yang engkau lihat, walaupun engkau membaca yang kamu baca, tapi jangan sok tahu sebelum merasakannya sendiri atau bertanya kepada yang memberikan minuman ini. Apa ini? Katanya apa? Cafe latte. Dan sudah saya icipi, betul cafe latte. Enak, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, seger. Saya tuh tadi di kantor PC undung. Allahumma ya Allah, tolong kasih mendung biar gak patek panas. Alhamdulillah, kubul ya. Sekarang doanya tingkatkan dikit. Ya Allah, kirimkan angin rodok banter titik. Tapi gak pakai pura-pura dah. Yang penting sumuknya hilang. Setuju? Amin. Pokoknya angin sejuk aman, tapi rodok banter biar kroso gitu loh. Kalau pelan-pelan kan gak kroso ya. Kroso, sumuknya hilang. Pelajaran keempat, kalau pengen minta. Kalau pengen, lanjut dengan tadi pengen tapi gak minta, maka gak dapat. Salahmu. Loh ini pelajaran mahal, ini kelanjutan dari ceramah saya. Betul kan? Sekarang saya mau menjelaskan tadi, boleh? Hadirin semua, saya mau nanya ini, dijawab jujur ya. Ini tadi yang saya sampaikan, ilmu atau bukan ilmu? Ilmu atau bukan ilmu? Ini cukup untuk membongkar kehidupan kita selama ini. Kenapa kita susah? Kenapa kita lelah? Kenapa kita gak bisa bahagia? Korok-korok, hanya wang gelas kertasnya keliru kok. Lihat ini saja salah kok, apalagi lihat yang lain. Hutang 1 miliar, itu membuat kamu pusing. Karena kamu melihat, aku gak punya uang. Betul? Karena kamu melihat, aku punya kerjaan yang penghasilannya tak mungkin cukup untuk bayar hutang, betul? Tapi coba kalau dirubah cara melihatnya. Hutang 1 miliar, aku
punya Tuhan yang maha kaya. Aku punya Allah yang maha lupa, maha dermawan. Aku punya Allah yang maha bisa. Aku punya Allah yang maha mengerti. Aku punya Allah yang maha paham. Aku punya Allah yang maha memahami. Aku punya Allah yang maha dekat. Aku punya Allah yang maha baik. Aku punya Allah yang maha, yang maha, yang maha. Pertanyaan saya, kalau lihatnya seperti itu, jadinya semangat atau enggak semangat? Semangat atau enggak semangat? Semangat muncul, setan pun datang. Setan mengeluarkan kalimat-kalimat sakti ala setan. Ya memang Allah maha kaya, tapi kapan Allah kasih kamu duit untuk melunaskan hutang? Duk, 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 duk. Setan itu yang ngomong ya, kapan hutangmu bisa lunas? Doa, doa, doa. Kamu doa, doa. Apakah doamu bisa menolongmu? Apakah doamu bisa menolongmu? Ya, gak mungkin doamu diterima. Gak mungkin dengan doa hutang bisa lunas. Itu setan. Allah yang ngomong, ud'uni astajib. Ud'uni astajib lakum. Panggil aku. Terjemahannya ud'uni itu aslinya panggil aku. Panggil aku astajib lakum. Aku langsung jawab panggilanmu. Keren. Contoh ya, Panser.